juga Pereira dari Dewa United mengirimkan 3 player dari Bima Sakti dan mereka pede di area tim, gak bakal ada yang ngebrakin mereka. Penyerangan sudah dilakukan, masuk ke bagian dalam, cukup bersabar dari teman-teman Dewa United, sorry, Serial. Dan melakukan turbo check karena luar, masih ada Crimson Energy tapi tidak digunakan. Sudah sangat kekeh banget lah istilahnya untuk bisa menyerang. Karena momentum penonton kedua kalinya bahkan Ratun berkorban kedua. Di arah tersisa dari arah teman-teman Rock Lady. Sangkankah mereka dibuat secara kacir. Karena dua faktor juga dari seorang Cipa. Sudah dibalaskan, Cipa cukup karat. Berhasil tumpangkan, ada Orion yang sudah digunakan Cipa terending. Oh my god, Papa terjatuh di sana. Menjadi bencana untuk teman-teman dari Rock Lady. 3-2 tersisa, dan dihancurkan duelnya bakal dirot oleh dua orang. Tapi dianya lagi reload, dia udah masuk. Dona dapat satu, meskipun terkena silent. Masih bisa melakukan ND. Seimbang kali ini, 2-2 naik banget keluar dari Dona untuk menutup atas dan juga bawah. Tapi belum tutup lagi. Dona! Sangat percaya diri untuk melepaskan tembakannya. Arden juga sangat kesulitan. Tahan, cukup steady, sudah bermain. Tetapi belum bisa menerima keadaan. Satu orang lawannya dengan penggunaan awam yang sangat on point sekali. Kali apakah mereka akan coba dari ke belakang atau menghadapi secara benar? Karena sepatnya Mark juga akan menerima damage dari Sakita Zona. Leta masuk harus terjatuh. Sekarang akan dikejar dengan Sakita Zona. Keluar terlalu banyak. Jesse kebingungan memasuk lewat mana. Leta pun tidak akan bisa bertahan. Sedangkan kalau kita lihat Army akan bermain dengan 3 orang di sisi kiri. Omega, 2 orang yang masih menahan diri. Dona menemukan Zona bersamaan dengan seorang ACB kali ini, J. Buka keluar. Tapi lihat dari seorang Cell juga bisa untuk keluar sekenap. Lepar-lepar gerakan kembali dari seorang Cell pun harus tembak di tangan kawan kawan Harmi. Harmi yang membuangkan hasil. Nune mendapatkan satu di sana. Lepar-lepar gerakan menuju ke arah Dona. Bukan langsung dibuka oleh kawan kawan dari Harmi. Marta akan terus membakar gerakan. Namun lihat di belakang ada Nune dan Dona yang sudah bertemu di belakang. Oh! Harus tembak. Aki juga harus menghilang. Satu lawan satu terjadi. Dona satu jump shot harus gagal. Ini dia. Bagian dalam jalan mereka tidak perlu bergerak kemana pun. Mereka tinggal memantau dari kejauhan. Bahkan tembakan dari Rogon. Seorang Nune berhasil memakan korban. Ledakan granat sudah mulai mengancam. Di arah belakang, satu orang berhasil ditumpangkan. Dan dari Gisarvi tidak kehilangan satupun player. Bahkan Argon dieliminasi. Dia mau nge-kill pakai grab ulkan itu Nune. Tolong gak bisa ya. Nune gak bisa kan. Ternyata bakal menghilang, namun ternyata dari serangan Audi yang masih bisa untuk bangkit. Justru Nune harus menutup dari belakang. Serangan dua arah. Dewa United Sari dan juga Jasarmi harus kembali di posisi 6-5. Karena itu belum melihat Pantera loh, ada di Pantera Omega loh. Omega udah timbang, Omega pusing ya. Omega tuh di belakang tadi. Ah iya itu dia. Udah terlihat, tapi kali ini Arawen akan memantapkan posisinya. Dengan mereka mendapatkan dua dipukul, literasi akan melakukan run. Tapi Aurel jadi korban pertama. Bahkan sepertinya Pandora cukup sulitan karena hilang tiga tiba-tiba. Karena pindah dengan just monsternya. Sangat mengerikan sekali. Pandora Trio tumbang, Phoenix sudah pulang. Tapi Amok Rob is coming. Raindu dengan banyaknya duel dia buka dan juga battle yang dikirimkan karena Marawa membuat Marawalasnya pulang. Dan Buya di tangan Amok Rob. Akhirnya. Namun ada seorang satu orang yang harus terculik. Pertemuan juga terjadi. Bagaimana kalian bisa melihat ternyata menyisakan satu player saja di sana dari Harvey. Marawa kemudian berhit dari sisi rumah. Tidak terbentuk sama sekali. Lihat perubahan dua terjadi. Berapa ini harus tutup. Oleh tadi tembak dari dua arah. Membuang sebuah. Masih ada enam. Cukup banyak untuk mengatur nafas sejenak. Kali ini dari seorang Aleta coba untuk bergerak juga. Memberikan satu perlawanan. Ia dilakukan. Aletanya pun harus jatuh kali ini. Yes, bisa bangkit lagi kali ini. Masih bisa. Dan ternyata dari datar dan juga kembali posisi yang ketiga. Dan ini dia. Merawat.
belakang tapi lihat dari belakang. Kedepan satu orang tapi tentunya ini akan sangat sulit untuk bisa dijangkau. Ini terus berjalan. Yang coba digunakan oleh seorang Nuna Desi hampir ditumbangkan. Alta mengurus orang yang paling belakang dan Nuna berhasil mendapatkan jalan Latifah. Bila di arah atas, belum bisa memberikan satu injek apapun untuk teman-teman dari Bounty Hunter dibuat pecah kacir. Sudah lewat dari. Oh my god. Orang langsung dihilangkan begitu saja. Nggak harus canda. Namun lihat dari Ratih. Bakal menjadi peluara keluar. Totalnya mampu menyelamatkan nyawa dari seorang Ratih sejenak. Tapi nggak bisa keluar tumbang dari seorang Azel. Ya ampun, kali ini benar-benar merepotkan. M60 dengan Azelnya. Sip 3 membuat keluarangan mudah dihancurkan. Mode jangkok on. Glual demi glual juga bakal jauh dibuka. Tapi Azel hati-hati dengan Ratih. Telat respon Glual. Harus tumbang dan cantik pas sendirian. Apakah bisa dengan adanya minim resource kali ini memiliki Glual sekalian. Ah! Kedua dan ini dia. Pin.